食べたい人さん、いつまで寝ているつもりです。なら、刺しで勝てなるせー、yeah! 俺のスタイル、今夜限りさ、きっと右極の弱小、oh! ヤンセラ聖は諸葛、名は龍、戦場の深淵をお見せしましょう。戦場の深淵知らねえ。Yo, hello bro, gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja di sini? Bang Ultas selalu mendoakan agar kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mari kita lanjutkan anime Paripi Koume, di mana di video sebelumnya Zugeli yang sang ahli strategi membantu menaikkan kepopuleran Eiko yang memiliki bakat sebagai penyanyi. Sebagai awal, Zugeli yang berhasil mengirim para penonton di sebuah konser Ladies Ready Night, bahkan di sebuah festival Yoyogi dengan strategi Wujong Sengyu. Zugeli yang berhasil mengirim banyak penonton untuk melirik Eiko, dan kini dengan bakat yang dimiliki oleh Eiko berhasil menjaring seorang agensi besar sesuai tujuan yang sebenarnya dari Zugeliang. Lalu ketika Eiko ditawari dua kartu nama, yang mana yang akan dipilih oleh Eiko? Maka dari itu kita langsung gaskeun saja. Saat ini Eiko sangat dilema ketika harus memilih di antara dua kartu nama tersebut. Memang akan mudah jika Eiko memilih kartu yang pertama, namun jumlah penontonnya sama saja seperti festival Yoyogi saat ini. Berbeda dengan kartu yang kedua, merupakan sebuah festival besar, yaitu Summer Sonia, yang akan dikunjungi oleh 300 ribu penonton. Namun syaratnya begitu berat, di mana Eiko harus memiliki 100 ribu like dari satu postingan. Sedangkan saat ini postingan yang dapat like tertinggi hanya 1.400 saja. Bukan hanya itu, kartu nama kedua ini memiliki resiko yang cukup tinggi, di mana jika tidak berhasil memenuhi syarat, biasanya akan terpukul mentalnya, seperti orang-orang sebelumnya. Meski begitu, dengan keyakinan dari Zugeliang yang siap menempuh jalan yang terjang dan sulit juga demi impiannya, Eiko memilih kartu nama yang kedua. Akan tetapi, menurut Zugeliang akan sulit sekali bagi Eiko yang saat ini untuk mendapatkan 100 ribu like. Maka dari itu Zugeliang membutuhkan personil baru, yaitu seorang rapper terhebat, demi strategi yang akan dia pakai nantinya. Setelah hari itu Zugeliang tidak nampak di tempat kerja. Lalu salah satu staf si bos berkata bahwa Zugeliang sering keluar dan berbicara dengan orang asing. Bahkan setelah kerja Zugeliang nampak sibuk bepergian yang entah kemana. Lalu untuk menghilangkan kepanikannya, Eiko bermusik sebelum dan setelah bekerja. Setelah berhari-hari, Eiko yang penasaran apa yang dilakukan oleh Zugeliang menghampirinya di sebuah studio milik si bos. Karena kebetulan setelah meramalkan malam yang akan memanas, Zugeliang mengajak Eiko untuk berkeliling di Roppongi. Di sini Eiko nampak kesal dengan kelakuan Zugeliang yang hanya bermain-main saja tanpa memikirkan 100 ribu like yang harus Eiko kejar. Bahkan Zugeliang asik sendiri tanpa melihat Eiko. Hingga subuh tiba, Zugeliang dan Eiko makan udon bersama di Roppongi. Di sini Eiko mencurahkan semua kekesalannya terhadap Zugeliang yang hanya bermain-main saja tanpa memikirkan 100 ribu like yang harus dikejar. Ternyata selama ini apa yang dilakukan oleh Zugeliang mencari informasi yang ia cari. Dan setelah main di klub tadi malam, Zugeliang telah menemukan info tentang seorang rapper terhebat di Jepang. Eiko yang mendengarnya merasa bersalah berpikir yang tidak-tidak kepada Zugeliang karena rasa cemas akan 100 ribu like. Kini Eiko menceritakan impian yang sebenarnya kepada Zugeliang, yaitu bernyanyi di panggung Poisland yang setara internasional. Dan tidak sepantasnya Eiko yang bermimpi sebesar itu cemas hanya karena 100 ribu like.
Zuge Liang pun berpesan kepada Eiko bahwa dirinya yang selalu tersentuh akan lagu yang dinyanyikan oleh Eiko, berjanji akan membantu Eiko menggapai mimpinya. Dan ingat, berhentilah merendahkan diri, lebih tepatnya Eiko harus lebih percaya diri. Eiko pun bercerita kembali bahwa semenjak kecil dirinya suka bermain musik bersama ayahnya. Namun tiba-tiba ayahnya itu menghilang entah kemana, dan ibunya tidak menyetujui Eiko untuk bermain musik. Semenjak itulah Eiko kehilangan kepercayaan diri terhadap musik, bahkan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya si bos menyelamatkannya. Lalu ketika Eiko mendengar sebuah nyanyian dari seorang diva yaitu Maria Dize, ia sadar bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa musik. Maka dari itu saat ini Eiko ingin sekali mewujudkan impiannya. Lalu Eiko pun menyuruh Zuge Liang untuk mendengarkan sebuah lagu yang ia buat sendiri. Zuge Liang yang mendengarnya merasa kalau lagu milik Eiko mampu menghibur orang yang sedang terluka. Dan Zuge Liang yakin Eiko akan mencapai 100 ribu like. Lalu kita pun diperlihatkan seorang rapper muda yang memiliki masalah di lambungnya, yaitu KB Taizin, pemenang MC Battle 3 tahun berturut-turut. Namun kini dia berhenti menjadi seorang rapper dikarenakan rasa sakit di lambungnya. Meski begitu, Kibe selalu dikejar oleh Red Hare Kumpu agar mengikuti MC Battle tahun ini. Namun Kibe tetap menolaknya. Sebenarnya Kibe di sini tidak mau berhenti menjadi seorang rapper karena rapper sudah menjadi darah daging baginya. Namun dia tidak mau terulang lagi rasa malu yang ia terima ketika memenangkan sebuah MC Battle terakhir di mana Kibe jatuh pingsan karena sakit lambung yang dideritanya. Lalu ketika Kibe mencuci baju di sebuah laundry, bertemu dengan Zuge Liang. Di sini Zuge Liang memang sudah merencanakan bertemu di tempat ini dengan Kibe. Lalu karena sudah mengetahui latar belakang Kibe, Zuge Liang berkata dengan nada rapper, mengolok Kibe yang akan kalah melawan Zuge Liang yang merupakan seorang pemula. Awalnya Kibe tidak menanggapinya, namun ketika perkataan rapper dari Zuge Liang merasuki pikiran Kibe, Kibe merasa terhina dengan gelar yang dimilikinya sebagai juara 3 kali berturut-turut. Di saat itulah Zuge Liang menantang Kibe untuk MC Battle malam ini di sebuah klub milik si bos. Dengan jaminan jika menang, Zuge Liang akan mengabulkan apapun. Sebaliknya jika kalah, Kibe harus bergabung dengan Eiko. Hingga malam tiba, Kibe pun datang untuk melihat-lihat saja. Lalu agar lebih terlihat dramatis, Zuge Liang menyiapkan berbagai strategi untuk menangkap Kibe. Seperti yang kita lihat, dengan berbagai info yang dimilikinya, Zuge Liang menyuruh Eiko untuk menyanyikan sebuah lagu favorit Kibe. Alhasil ketika mendengarnya, Kibe mengingat kembali masa-masa di SMA-nya, di mana dirinya yang lemah dalam fisik bergantung pada sebuah kata-kata yang bisa ia luapkan lewat sebuah rapper, dan dengan antusiasnya menjadikannya seorang juara 3 kali berturut-turut. Meski begitu, karena sakit di lambungnya, Kibe pulang tidak mau melakukan MC Battle. Lalu tiba-tiba ya, Zuge Liang sengaja mengompori Kibe dengan mengatakan bahwa Zuge Liang pertama kalinya dalam MC Battle. Namun dia tidak akan kalah kalau dalam hal debat. Kibe yang mendengarnya pun merasa terhina akan gelar yang dimilikinya yang ditantang oleh seorang amatir. Ya, meski ini pertama kalinya bagi Zuge Liang melakukan rapper, namun kalau soal debat sudah biasa baginya. Seperti yang kita lihat dengan berbagai info tentang Kibe, kata-kata dari Zuge Liang berhasil menyudutkan Kibe. Namun tetap saja sang juara 3 kali berturut-turut tidak mengalah dan berakhir seri. Maka dari itu battle pun masuk ke dalam babak tambahan. Kali ini kata-kata dari Kibe memukul mundur Zuge Liang.
Akan tetapi kata-kata yang dibalas oleh Zhuge Liang membuat Qi Bai sejenak berhenti seketika dengan sebuah puisi dari Tiongkok, mati karena masa lalu yang tak melihat masa depan. Karena hal tersebut membuat Qi Bai bangkit kembali dan menyatakan bahwa dirinya akan melanjutkan sebagai rapper terhebat. Pernyataan tersebut membuat para penonton bersorak dan Qi Bai lah pemenangnya. Lalu setelah itu Qi Bai meminta hadiah dari Zhuge Liang yang telah kalah darinya, yaitu uang dengan jumlah 3 miliar. Ya jelas kagetlah semua orang. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Ternyata hal tersebut adalah candaan dari Qi Bai. Qi Bai pun berkata hadiah yang ia inginkan sudah didapatkan dari Zhuge Liang, yaitu kembalinya Qi Bai menjadi rapper sejati. Dan karena semangatnya telah kembali, sakit di lambungnya telah menghilang. Qi Bai sangat berterima kasih pada Zhuge Liang dan akan bergabung ke dalam manajemennya. Ternyata semua ini Zhuge Liang sudah merencanakan sejak awal. Sebenarnya Zhuge Liang telah mencampurkan obat herbal ke dalam minuman milik Qi Bai agar lambungnya tidak sakit lagi. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Eiko semata-mata agar lebih dramatis. Lalu kata-kata dari Zhuge Liang saat MC Battle menggiring Qi Bai bangkit kembali menjadi rapper. Strategi tersebut kini berhasil menangkap Qi Bai. Setelah kehadiran Qi Bai, kini para penonton Eiko semakin meriah. Namun bukan berarti 100 ribu like akan tercapai. Zhuge Liang memiliki strategi lain untuk hal itu. Seperti yang kita lihat dalam sebuah meeting, Zhuge Liang menjelaskan bahwa terdapat banyak artis yang ingin tampil di Summersonia dan hanya 3 kandidat yang berpotensi, yaitu Icebound dengan 60 ribu like tertinggi, lalu disusul dengan band rock Salesio Teikoku dan band wanita Azalea. Meski Icebound memiliki like yang sangat besar, namun hal tersebut akan stuck di situ. Berbeda dengan Azalea yang harus diwaspadai. Meski saat ini jumlah like-nya sedikit, namun dengan vokalis yang kuat, bahkan di backup oleh agensi besar yaitu K-Time, Azalea dipastikan akan melesat dengan modal yang dimiliki oleh K-Time. Maka dari itu Zhuge Liang menyuruh Eiko untuk tidak memposting saat ini. Justru Zhuge Liang menyuruh Eiko untuk memposting 3 hari sebelum Summersonia digelar. Namun sebelum itu, Qi Bai harus menuntaskan skornya dengan Red Hare Kumpu. Lalu inti vital dari strategi ini adalah lagu yang diciptakan oleh Eiko. Ya, karena ini adalah strategi dari Zhuge Liang, mereka pun menerimanya. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah benar strategi dari Zhuge Liang akan berhasil? Karena 3 hari sebelum hari H itu mepet banget lah bro. Misterius sekali ya ini si Zhuge Liang. Sekian dan terima kasih. Sayonara, goodbye. Salam dari Bang Ultra tanpa gebok cau. Kita lanjut ke part 3.